Jadi ini event Bioaqua harusnya ada Natasha Wilona, Feral Bramasa, Jordan Vincent, dan Mati Gold. Kita langsung masuk aja. Dan langsung saja kita panggil brand ambassador utama dari Bioaqua, Natasha Wilona. Thank you, brand ambassador dari Bioaqua, The Boys yang telah mengatakan Feral Bramasa, Maggie Gilbert, dan juga Vincentius Jordan. Tiga kata sama buat Feral. Tiga kata? Tiga kata yang menggambarkan Kak Wilona. Hai guys, hari ini kita lagi di Black Owl Kelapa Gading. Di sini ada event Bioaqua, hari ini tanggal 25 Juni. Di sini ada event Bioaqua guys. Jadi ini event Bioaqua, harusnya ada Natasha Wilona, Feral Bramasa, Jordan Vincent, dan Mati Gold. Kita langsung masuk aja. Di sini ada foto booth, jadi Shadow Donut, Follow, sama Mami, Lee Solo. Dan ini guys, tempatnya nggak luas banget. It has high ceiling, tapi tempatnya nggak luas banget. Only small gitu loh guys. Di sini ada makanan-makanan buat buat kontestan yang menang meet and greet Bioaqua. Oke, kita lihat satu meja ya. Satu meja itu ada banyak produk Bioaqua di sini. Ada sheet masknya versi baru dan paper like this. Oke. We can see the stage. The stage ada LED screen gede banget. And like 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa kursi di depan buat siapa ya guys kursinya guys. Oke, di sini sebelah sini ada kayaknya sound equipment buat the stage and other things. Let's see. Udah semuanya RGB. Everything is RGB. Okay, this one is like a station for something. Hello. Yes, nge-vlog. Hi. Jangan lupa pakai Bioaqua, guys. Ada makanan dan minuman lagi, tapi ini apa? Harusnya jadi bar, I think. Yeah, it's a bar. Very many wine, not wine, whiskey, spirits, and like other things. Kita lihat makanan di sini. Makanan di sini ada boiled egg dan donburi steak. Yes. Oh, the egg dikasih kayak something. Yeah, fried rice steak and egg. Jadi di sini it's like you ambil makanannya sendiri, like buffet gitulah. Truffle mushroom soup and with the bread obviously, the crunchy one. Okay, di sini is another thing, smoke. Nah di sini. I don't know what this is. Jadi kita lihat aja nanti ya pas ada everyone else. Jadi kita mau tanya Mami ini acara apa.
Ini acara apa? Ini acara meet and greet plus grand launchingnya produk Bio Aqua yang baru. Oh, bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di Bio Aqua Official, TikToknya juga bisa. Kamu mau belanja di Shopee-nya Bio Aqua Official Indonesia juga bisa. Atau mau datang langsung ke My Bestie juga bisa. Bisa didapetin juga di stand-stand Bio Aqua yang ada di mall-mall di seluruh Jakarta. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, semuanya ada. Di sini special guest-nya ada siapa aja? Special guest-nya hari ini ada 4, 3 cowok, 1 cewek. Kalian pasti bisa tebak siapa. Di antaranya ada Boy Squad, di mana ada Farrell, ada siapa namanya? Matthew, juga ada Jordan, terus kemudian spesialis super guest star-nya itu ada Natasha Wilona. Para-para Wilfer. Ya, Wilfer. Dan ini kalau Wilfer kalian tahu nih, semuanya ini adalah pemenang dari acara yang diundi kemarin itu. Di antaranya ada dance challenge, terus kemudian ada belanja yang mereka berkesempatan ngundi, terus kemudian dapat acara meet and greet di PRJ juga. Jadi kalau kalian yang kemarin nggak sempat ikutan, ya kasihan. Padahal lo liatin tuh ya, di antara semua itu teman-teman kawan-kawan kita tuh semuanya udah pada hadir. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Depok, ada dari Bogor, juga semuanya hadir di sini. Dan I lihat ada yang apa? Ada yang dipanggil ke sini, iya. Tapi ada yang cancel. Iya, ada yang cancel karena biasanya mereka tinggalnya jauh. Yeah. Kalau enggak salah kemarin itu tinggalnya di Bukit Tinggi, jadi mereka cancel. Ya. Yeah. So don't forget to follow Bio Aqua Instagram at Bio Aqua Official ID, right? For more challenges and more special things. Yeah. Okay, you guys kan comment, right? Di video I yang sama Tribo Boy Scott, right? Kapan collab sama bareng Wilfer? Kapan bikin video? Kak, bikin video sama Wilfer dong. Ini harinya, guys. Kita lihat. Stay tuned later. Oke, kita boleh ke atas ya. Oke, guys, kita mau foto booth. Oke. Oke, fotonya lah kamera sini ya, Kak. Oke. Kali ya. Apa Bio Aqua? Oke, yang pertama. Ya, 3, 2, 1. Oke, makasih. Oke, kita ke atas. Let's go. Masuk. Okay, this place is quite quiet. Oh, di sini ada gitar, guys. Ah, ya. Yeah. Ada gitar and the live feed di luar pakai projector. Hello. And then ini ada banyak board of directors Bio Aqua. Okay, we have arcade. Should I play this? I don't know. Di sini ada massage chair also. Let's try it. This is crap. Let me do something else. Kita tunggu ntar sampai acaranya mulai, ntar kita ngobrol-ngobrol sama Farrell dan Wilona, sama taste test makanan-makanan yang di sini ya, guys. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Kita mau coba semuanya. Sure. Let's try. Tiramisu, as you can see, oh, so soft.
powdernya. The choco powder kerasa banget dalam coklatnya juga. Dalamnya juga melted, very nice. Oke guys, sekarang makanannya sudah keluar. Ini saya pesen. Cantik. I pesen burger. Oke, aku sebentar ya. The burger. There's bacon. Selamat siang semuanya. Halo, teman-teman influencer. Pokoknya gede banget lah ya. Kamu udah ngerti semuanya ya di sini. Oke, di sini ada. What is this? I don't know. Dan the kalian sudah spend time ya di weekend ini. Sama-sama kita semua akan mengselebrasi produk terbaru dari Bio Aqua. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Bio Aqua. Coba kita potong. Bio Aqua itu brand apa sih? Ada yang tahu nggak? Brand skincare kah? Atau brand makeup kah? Atau brand kosmetik kah? Ada yang tahu nggak? Oke. Skincare. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Kalau misalnya brand Bio Aqua itu nggak cuma skincare. Kita kenapa kita sebutnya lifestyle? Itu karena brand produk Bio Aqua itu nggak cuma skincare doang, tapi juga ada kosmetik, so ada perawatan wajah. Oke, okay, kita cobain ini. Bukan masker kakinya. Oke. Jadi nanti kalau yang mau coba-cobain produknya Bio Aqua yang begitu banyaknya variannya, bisa langsung aja cek lebih gampang ke teman-teman dari kayak gini ya. Bio Aqua ya, teman-teman influencer harus standby ya. Memberikan permintaan dari teman-teman influencer. Oke. Boleh? Oh. Nah, ini dia. Jadi Bio Aqua dengan tagline-nya yaitu adalah the right skincare for your beauty. Kita nih memberikan inovasi dan juga varian. Kalau Bio Aqua mempunyai logo baru. Kalau diperhatikan, katanya ada Wagyu A5. Di bagian O-nya itu ada tetesan airnya jadi hanya satu. Ya, mungkin bisa lihat ya di produk-produk Bio Aqua yang sebelumnya. Ini belum ada, artinya, tapi nanti kedepannya produk Bio Aqua logonya adalah tapi seperti ini. Kenapa? Masih ada taste-nya. Karena kita pengen mau kali pakai skincare. Nggak tahu Nian Cinnamon itu buat apa sih? Ada Nian Cinnamon buat apa sih? Kalian keju, cheese powder, and like other things. Mencerahkan. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Jangan ngantuk ya, ini bukan presentasi. Oke, tapi ini memperkenalkan Bio Aqua. Jadi ini kita bekerja sama dengan para content creator. Hai Ojan, ada Ojan di sini. Ya, jadi kita bekerja sama dengan para beberapa content creator lainnya untuk membuat program yang namanya adalah Bio Edu Skin. Nah, di Bio Edu Skin ini para customer, followers, audience dan siapapun ya, silakan menghubungi Kak Putri ya, dijamin aja PIC dari IOL. The glass is very small. Nah, kita sudah bekerja sama dengan Kak Handi, Kak Ri, juga Ari, ada Rosemary, Dr. dikasih Ida, Rosemary, Dr. Santa Santoso, ada nggak tahu kenapa dikasih Rosemary. Kita this is dry. Okay, terus ada Amanda so di Indonesia yang mempunyai asuransi proteksi, betul. Jadi customer Bio Aqua nggak perlu ragu, nggak perlu takut kalau misalnya pakai produk Bio Aqua rasanya manis, muncul alergi atau reaksi yang memang kulitnya sensitif banget ya, harus gitu untuk penanganan dokter. Kayak, nah bisa diklaim ke Bio Aqua Protection Power Point Elastic. Oke guys, dapat jadi itu konklusinya. Makanannya banget ya, bisa enak. Langsung aja check out di TikTok Shop. Okay. Tempatnya juga nah, luas. Next ini bagus adalah banget, tapi ada open distribusi VIP dari Bio Aqua ya. Jangan lupa follow Bio Aqua Beauty Official di TikTok, Instagram. Selain jangan kami punya 19 toko retail. Produknya ya guys. Langsung saja kita panggil brand ambassador utama dari Bio Aqua, Natasha Wiryana. Wow, semua mata ya pada salah fokus langsung ya. Langsung saja ini dia the new brand ambassador dari Bio Aqua, The Voice yang beranggotakan Vera Bramasta, Maggie Ribet dan juga Vincentius Jokowi. Dalam hitungan ke
tanya-tanya ke Wilona. Kak Wilona, pertanyaan random. Jadi kira-kira ada dalam waktu dekat ada project antara Wilona sama Vero enggak? Dalam waktu dekat belum sih, belum ada. Karena aku lagi mau syuting series kan. Dan seriesnya juga syutingnya sama lawan main yang berbeda, lagi berjalan. I see. Gantengan Nathan atau Vero? I'm not confident. Why do you make me ask this? Semuanya ganteng dengan ciri khasnya masing-masing. Iya dong. Yes, of course lah. Iya kan. Tiga kata sama buat Vero. Tiga kata. Baik. Perfeksionis dan pembersih. Pembersih. Itu yang menggambarkan dia banget. Interesting. Thank you for your time. Okay. Thank you. Okay, kita mau tanya-tanya ke Vero. Kak Vero, mau tanya-tanya dikit dong? Boleh nih, tentu. Oke, pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan ya. Cantikan Kak Wilona atau Delisha? Aduh, dua-duanya cantik kok. Dua-duanya cantik. She said the same thing. Oke. Okay. Satu lagi, tiga kata yang menggambarkan Kak Wilona. Baik, pekerja keras, ceroboh. Ceroboh. Kebalikannya. Tadi Wilona bilang the opposite. Oke. Okay. Thank you, Kak Vero. Thank you, Kak Wilona. Subscribe, like, share. Bye-bye.